Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saudara, Pemda Mukum-Mukum mempunyai program layanan internet gratis untuk kantor desa. Sebanyak 44 desa telah mendapat internet gratis yang dilalui fiber PT IKA. Dalam upaya meningkatkan layanan bagi masyarakat di desa, pemerintah Kabupaten Mukomoko mempunyai program layanan internet gratis diperuntukkan untuk setiap desa di wilayah Kabupaten Mukomoko. Kabid Aplikasi dan Informatika Diskominfo Yunaldi Asri menyampaikan, program layanan internet gratis ini bertujuan untuk menunjang visi dan misi Bupati Mukomoko agar masyarakat mengetahui dan memanfaatkan layanan internet gratis yang telah dipasang di desa. Program ini telah dilaksanakan dari tahun 2021 sampai dengan saat ini. Sebanyak 44 desa yang tersebar di masing-masing kecamatan telah menerima layanan internet gratis. 34 titik tahun 2022 dan ada lagi 15 titik yang akan kita bangun melalui Dirjen Bakti. Kalau untuk yang dari kementerian, yang jelas desa tersebut tidak dilalui oleh jalur fiber optik. Untuk yang 34 titik ini adalah desa-desa poros yang dilalui oleh jalur optik, yang mana apabila tidak dilalui, pihak Telkom akan membangun jalur tersebut paling tidak sekitar 1 kilo lah dari titik dalam poros ke dalam. Diharapkan program ini bisa berlanjut setiap tahunnya agar terrealisasi di masing-masing desa. Bagi desa yang belum mendapatkan program internet gratis agar segera mengusulkan ke Dinas Informatika Kabupaten Mukomoko. Dari Kabupaten Mukomoko, kontributor TVRI Bengkulu melaporkan.